Ngebon, ngebon. Mau ngambilin ini. Lagi ngebon. Mau ngambilin pepaya Jepang. Iya. Mau dicoel mah kayaknya enak. Dicoel lagi, enggak tahu masak apa. Rencananya pengen masak ikan asin di sambal pakai lenca. Iya. Terus dicocol pakai pepaya Jepang ini. Begitu. Tenang aja mah. Suasananya masih dingin. Suasananya dingin pagi-pagi. Iya, sambil nyuci tadi mah masak. Dengaran sih ke rumah kali ini. Iya. Jadi kalau ngambil pepaya Jepang ini, aku mau pakai gunting karena kalau dipegang langsung nanti gatal. Kalau dipegang langsung nanti gatal. Iya. Ya, secukupnya aja. Di sebelah sini aku. Ya. Sini banyak. Jadi makin diambilin makin banyak. Iya. Bagus. Ini yang udah itu tuh enak pisan itu yang masih yang kecil-kecil. Ya. Pandan kayak tutup. Ya, ini juga jadi tutup. Tanam pandan. Ya nanti kita bulan puasa gue ambil pandan sendiri. Bulan puasa kan sebentar lagi. Iya. Usah nyari pandan jauh-jauh. Iya. Harusnya nanam pandan, nanam kolang kaling. Tanam duit. Ini apa bawa dari Bandung, Kak? Apa tuh? Sama mama suruh bawa. Kan kalau di Bandung gua tahu belinya tuh sekali dua kali. Kan kunyit gede tadi. Iya. Kolang kaling. Bukan kunyit. Oh, kunyit. Menanam di sini, Mama. Oh, lah kunyit banyak di sini, ya, Mas. Iya. Kalau pulang kaling mah itu cuma ditaruh di rumah. Iya benar. Lama. Kan jadi dari aren. Iya. Sambil ngobrol sama Oma. Orang kita sih pas kulang kaling teh di nyeuna teh teu. Kita tuh sawah teh teu. Iya. Kita tadi harus di mana teh teu. Iya. Kayaknya cukup deh. Udah banyak lumayan. Yang makan mah aku aja. Anak mah gak suka sama si Oma. Si Oma tuh. Si Oma. Jadi tuh apa? Strawberry. Oh. Si Oma lagi motongin rumput. Lagi kan mau nanam tuh. Iya. Strawberry. Jadi tuh. Jadi tuh kan gua foto tuh. Aduh, ngerumpi. Kalau lagi tuh iya. Iya, bener. Siapa tahu panennya nanti dapat sekarung. Aduh. Sepinya, suasananya.
Ya udahlah, mau siap-siap masak dulu.